apa? Eh, ya, aku mau keluar. Si Gini. Hah? Apa? Hah? Kenapa? Tiara, Tiara, jangan terlalu. Tiara! Aku habis. Ini Mutiara Putri, usianya 20 tahun. Ia biasa dipanggil Tiara. Kerjanya pemandu lagu di ruang karaoke di sebuah kafe di Payakumbu, Sumatera Barat. Setiap hari, ia layani sejumlah tamu yang hendak menghabiskan separuh malam. Dari situlah Tiara mengais rezekinya. Selaras usia mudanya, Tiara benar-benar menikmati legitnya sebagai pekerja di tempat hiburan malam. Bang. Bang, buka pintunya, Bang. Salah satu resiko dari pekerjaannya adalah Tiara pulang larut malam. Di rumah, suami Tiara, Jali Ahmad, setia membuka pintu. Aduh. Kamu kok udah tidur sih? Udah masuk dulu, masuk. Bang, aku belum pulang, Bang. Ya, udah, sini. Ayo, udah, sini. Kamu duduk sini. Eh, Bang, kamu kok tidur duluan sih? Aku kan belum pulang. Emangnya kenapa? Emangnya Abang gak boleh istirahat? Ya kalau Abang tidur duluan, resikonya ya pintunya aku ketok-ketok kayak tadi. Abang ini juga kerja. Besok pagi Abang juga kerja. Beda sama kamu. Lagian kamu tuh kapan sih berubahnya? Setiap hari kamu pulang malam, bahkan bisa pagi. Mabuk pula. Kapan sih kamu bisa berubah? Heh, Bang. Aku tuh belum mau berubah. Aku masih tetap pengen kerja seperti ini. Ya karena itu aku mau nikah siri sama kamu. Hah? Ah, udahlah. Pusing banget. Ya udah kalau kita mau tidur. Kamu gak usah larang-larang aku. Aku masih pengen tetap kerja jadi pemandu lagu, Bang. Tiara bersikeras. Ya. Ia tak mau melepas pekerjaannya. Berantem sering. Hampir tiap hari, mau siang maupun malam. Subuh pulang kerja dia kadang ribut tuh. Ya bawaannya kadang dia mabuk pulang kan. Saya nggak ada salah, cuma salah saya duluan tiduran pada dia. Saya udah tidur sebelum dia pulang kerja. Dia tuh kalau mabuk marah-marah tuh pulangnya.
habis sebut nih kata-kata kotor. Dali. Iya, Pak. Kamu ini melamun terus. Ini sayuran sudah dibuat semua. Kamu antar sekarang ke tempat biasa. Ini kuncinya. Baik, Pak. Malas saja kamu ini. Kerja yang benar. Iya, Pak. Jali Ahmad masih memikirkan cara untuk membujuk Tiara meninggalkan pekerjaannya, lalu menikah resmi. Maka itu, Jali harus bersiasat tanpa Tiara ketahui. Tapi, bagaimana caranya? Halo, apa kabar? Iya, kamu udah lama banget nih gak ngerum. Ayo dong dateng. Kok gak bisa? Ajak ke siapa gitu temen kamu. Ayo dong. Kangen. Dateng ya? Ya. Gak bisa ya? Ya udah deh, bye. Ntar malam ngerum yuk. Oh, ya udah. Jamnya seperti biasa ya, Om ya. Ah, Om mau siang ini? Oh, ya udah kalau gitu aku siap-siap ya. Pekerjaan Tiara memang selalu riang, bahkan dekat dengan hura-hura. Boleh jadi ini juga yang membuat Tiara betah. Berapa rupiah yang diterima Tiara? Setiap Tiara menemani tamu di dalam room karaoke, 300 ribu rupiah bisa masuk kantong Tiara. Lalu, dalam sebulan, bisa berapa rupiah yang didapat Tiara? Kurang lebih 10 juta rupiah. Kenapa, Bang? Kamu tuh mau kemana sih? Hmm? Ini hari kan masih siang. Kamu udah dandan gitu? Mau kemana kamu? Ya aku dandan lah, Bang. Kan aku dandan ini buat pekerjaan aku. Kalau aku gak dandan, dapat duit dari mana? Udahlah, Bang. Tamu aku mau datang, mau jemput aku. Mau pergi. Tapi kamu mau kemana? Hah? Nyari ini duit. Kan masih siang, kerjaan kamu kan masih malam. Aku butuh duit. Hei, Tiara. Tiara. Tiara tunggu, Tiara. Tiara. Tiara tunggu, Tiara. 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 Sebagai pacar itu bilangnya apa setelah kerja? Ya hari demi hari, pokoknya hidup saya itu nggak tenang lah. Pengen meresmikan tapi mencari jalannya gimana? Duh dek, maaf aku sudah kehabisan cara untuk membendung perilaku kamu. Tapi aku masih tetap ingin merubah dan membimbing hidup kamu. Hari ini aku akan ke rumah ibu. Akan aku ceritakan soal status hubungan kita yang cuma nikah siri. Dulu kita pilih menikah siri agar kedua belah pihak keluarga gak tahu sehingga gak ada yang bisa melarang kamu. Dan kamu pun bisa bebas. Tapi sekarang, aku sudah gak tahan. Aku akan membocorkan rahasia kita ini. Ini semua demi kebaikan kamu.
aku dan rumah tangga kita. Dek, tinggalkanlah pekerjaan kamu. Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Bu. Kamu sempatnya datang ke sini? Nggak narik? Lagi libur, Bu. Kebetulan kan saya nariknya 2 kali dalam seminggu aja, Bu. Udah, masuk dulu, duduk. Iya, Bu. Gimana? Kamu sehat? Iya, aku sehat. Kok wajah kamu kelihatan kusut sekali? Oh iya, pacar kamu si Tiara itu yang pernah kamu bawa ke sini, gimana kabarnya? Nah itulah, Bu. Aku tuh sudah mikirin itu. Kenapa dengan dia? Gini, Bu. Aku mau jujur sama Ibu. Nggak enak rasanya kalau misalkan aku menyimpan rahasia, Bu. Rahasia apa sih? Jadi ceritanya begini, Bu. Aku minta maaf sama Ibu. Sekali lagi aku minta maaf. Aku sudah berbohong sama Ibu. Aku tuh sebenarnya sudah menikah dengan Tiara, Bu. Tapi nikah siri. Jali, kamu sudah menikah siri? Di mana pikiran kamu, ha? Kita ini punya adat. Setiap pernikahan harus diketahui oleh Nini Mama. Kamu sudah melakukan pernikahan, berarti kamu sudah melangkahi Nini Mama. Iya, aku tahu itu, Bu. Terus, apa alasan kamu nikahi Siri dengan Tiara? Menikah Siri itu usulan Tiara, Bu. Karena Tiara nggak mau kedua belah pihak keluarga menghadiri acara pernikahan kami, Bu. Kenapa memangnya? Karena Tiara itu kan pemandu lagu di tempat karaoke, Bu. Jadi kalau misalkan kedua belah pihak keluarga tahu, Tiara yakin keluarganya itu nggak akan pernah mengizinkan Tiara untuk kerja. Jadi, kamu menikahi pemandu lagu? Udah, terserah kamu. Ibu nggak setuju. Bu. Bu. Dek, aku sudah lewati 1 langkah dan ibu marah besar. Sekarang aku akan ke rumah keluarga kamu. Aku akan kembali ceritakan semuanya. Toh juga ini demi kebaikan kita. Waalaikumsalam. Eh, kamu, Jal. Siapa, Pak? Ada Jali, Bu. Oh, iya. Suruh masuk, Pak. Iya, Bu. Jali. Kok sendirian? Mana Tiara? Ada tante di kontrakan. Oh. Hari ini kamu gak narik, Jal? Gimana kabarnya Tiara? Kok gak dibawa ke sini sekalian?
Iya ya, mana dia? Kebetulan Jali lagi libur, Om. Begini, Om Tante. Saya datang ke sini sebenarnya ada yang saya mau bicarakan sama Om dan Tante. Oh ya? Ini masalah Tiara. Loh, kenapa dengan Tiara? Iya. Sebenarnya, saya dan Tiara itu sudah menikah, Om. Loh, kok bisa? Kok nikah sih? Iya, Tante. Saya menikah siri sama Tiara. Nikah siri? Gimana nih? Aduh, Jali. Gini, Om. Sebenarnya nikah siri ini usulan Tiara, Om. Astaga. Ini gimana nih, Bu? Iya, Jali. Iya. Karena memang awalnya saya cuma mengikutin dia, Om. Tiara itu kan sekarang ini kerja di tempat karaoke, Om. Sebagai pemandu lagu. Karaoke? Iya. Astaga. Jadi kalau misalkan pihak keluarga tahu Tiara kerja di tempat pemandu lagu, Om, pasti pihak keluarga gak menyetujuinya, Om. Bikin malu ya. Aduh. Tiara. Benar-benar bandel anak itu. Iya. Dulu juga waktu dia tinggal di sini, seperti itu kelakuannya. 5 tahun yang lalu dia meninggalkan tempat ini. Dia tidak bisa mengikuti peraturan yang ada di rumah ini. Iya. Akhirnya dia keluar. Dia pergi bersama dengan adiknya yang namanya Ricky. Iya, Bu. Iya, benar. Selalu bikin ulah ya. Iya, Om Tante. Aduh. Kenapa saya mau menikah siri dengan dia? Karena saya mau merubah polanya. Pola hidupannya, Om. Iya, bagus ya, Pak. Saya juga sedih melihat Tiara bekerja sebagai pemandu lagu. Saya nggak mau dia terus-terusan seperti itu. Ya sudah, Jal. Kamu yang kuat aja ya. Yang sabar. Iya, Jali sabar ya. Hati-hati ya di jalan, Jali. Makasih, Om. Iya. Bang? Bang, kamu tuh apa-apaan sih? Kamu kasih tahu keluarga kita ya? Sekarang semua udah tahu kalau kita udah nikah siri. Malu aku. Kenapa? Hah? Salah abang bilang begitu. Bang, kalau kayak gini pekerjaanku terancam. Ya, kamu dengar ya? Hah? Ini kamu dengar. Abang itu ngelakuin itu buat menyelamatkan rumah tangga kita. Terutama. Dengar ya, jauh sebelum nikah sama kamu, aku udah kerja kayak gini. Dan itu pun kamu tahu. Aku belum siap berhenti kerja. Ya, tapi coba kamu pikir matang-matang. Pola dan gaya hidup kamu tuh sudah sangat liar. Apa malu sama tetangga? Apa sih mau kamu? Masih banyak keinginan aku yang belum tercapai. Capek sama kamu. Loh, Tiara. Kemana kamu? Hah? Ini tuh kan masih siang, kok kamu cepet banget berangkatnya? Aku mau jalan sama tamuku. Dia mau ngundang aku makan di kafe. Tuh kafe yang di situ. Kamu tuh gimana sih? Hah? Bukannya kamu barusan sudah masak di rumah? Hah? Kenapa kamu makan siang di luar? Bang, aku kan udah bilang kalau ada tamu yang mau ngundang aku makan siang di kafe. Tapi kan kamu seharusnya makan siang sama aku. Ah, yaudahlah, aku mau pergi. Udah telat nih. Tiara, kamu gak dengerin aku? Tiara, kamu harusnya dengerin aku, Tiara. Tiara!
habis dari mana kamu kemarin? Habis makan siang di hotel. Ya. Enggak. Aku makan siang di kafe sama tamuku. Makan siang di kafe kata kamu? Hah? Aku ngeliat motor kamu terparkir di depan hotel dan kamu masuk ke dalam situ. Masih mau ngelak kamu? Tapi kan itu memang pekerjaan aku. Selalu itu saja yang kamu omongin sama aku. Aku tahu itu memang pekerjaan kamu. Tapi kan kamu nggak harus jual diri. Ngerti nggak kamu? Ci, Ricci. Ini ada martabak sama sate. Makasih, Kak. Abang kamu mana? Tuh, di dalam. Jadi, kamu ambil. Bang. Bang, itu aku ada beli makanan. Iya, makasih. Tapi Abang tuh lebih suka kamu itu di rumah. Maksud kamu apa sih Bang ngomong kayak gitu? Bang, Ricci pamit dulu ya, mau ke rumah temen. Yaudah, tapi boleh nggak minta uang 10.000 sama motor kali balik kan? Enggak, iya dah. Ini motor kamu pakai aja tuh, ya. Oke, terima kasih Bang ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu gak kerja? Enggak, aku lagi sakit perut. Lagi datang bulan. Bang. Aku minta uang cicilan motor dong. Uang cicilan motor? Loh, bukannya uang cicilan motor itu kamu yang udah bayar? Hah? Iya. Terus uang yang Abang kasih kemarin yang 1.050.000 kemana? Udah aku beliin bantal. Kamu gak usah bohong lah. Masa uang 1 juta kamu beliin bantal semua? Iya, aku beli bantal, tapi aku beliin yang lain juga. Gak cukup Bang 1 juta. Ya udah, berarti sekarang Abang udah gak punya uang. Ini udah 2 minggu lebih gak bawa mobil, jadi gak ada pemasukan. Aku sudah bilang kan sama kamu, uang itu jangan kamu pakai. Itu buat cicilan motor. Aku gak mau tahu. Yang penting, itu urusan Abang. Loh, urusan Abang sih? Kamu tuh gimana sih? Hah? Emang kamu pikir gampang cari uang? Hah? Terus mau kamu apa? Hah? Mau Abang menyolong? Mau Abang pinjam sama orang? Udah berkali-kali Abang bilang sama kamu, jangan kamu pakai uang itu kan buat cicilan motor. Aku gak mau tahu Bang gimana caranya Abang harus dapet uang itu. Abang harus bayar cicilan motor. Sama siapa kamu? Hah? Urusan aku lah, mau chatting sama siapa? Tapi nggak bisa gitu, sini HP-nya. Ini HP aku. Sini nggak? Nggak. Udah apa sana? Sini. Bang! Handphone-nya sini. Ini handphone aku, Bang! Lepas! Kembali handphone aku! Tadi bilang kamu lagi sakit perut. Kenapa kamu chatting-chattingan sama orang? Hah? Ya cuma chattingan. Apa? Hah? Mau apa kamu? Mau apa? Sini Bang, handphone aku. Enggak. Hah? Kamu mau chatting sama orang? Bang, ini kerjaan aku, Bang. Kalau aku nggak chattingan sama tamu, aku gak bakal dapat duit. Iya, tapi aku ini suami kamu.
Sini masih nggak handphone aku. Udahlah Tiara, mendingan kamu istirahat ya. Ini kan sudah malam. Apa? Ya, aku mau keluar. Sini. Kenapa? Tiara, jangan tengah. Tiara. Aku habis. Ya bang, Ini abang sama Kak Tiara malam ini nginep di tempat orang tua abang di Taram ya. Jadi Ricky sebaiknya nggak usah pulang. Ricky nginep di tempat teman Ricky. Soalnya kunci abang bawa, ya. Aduh, bang, nggak bisa. Ricky harus pulang sekarang. Soalnya di rumah teman Ricky ada adik perempuannya. Jadi Ricky harus pulang. Atau gini deh, ntar pintunya Ricky bongkar pakai obeng ya. Udah gitu aja ya. Assalamualaikum. Bang. Ya. Kan aku sudah bilang, aku tuh adik kandungmu, Bang. Kan aku bilang, jangan kau nikahi dia. Jadilah seperti ini. Kau sekarang mau pergi kemana? Ya gak apa-apa, yang penting abang dapat travel lah. Abang coba melarikan diri dulu. Ya. Ya udahlah, Bang. Hati-hati kau ya, Bang ya. Iya. Ya udah. Kalian lebih baik pulang sekarang. Ya, Bang. Ya. Hati-hati, Bang. Hati-hati kau. Iya.
juga tahu. Richie datang udah begini. Ini udah meninggal. Oh bener, Pak? Iya, udah meninggal ini. Kak. Kak, kita lapor polisi aja. Iya. Pak, tolong, Pak. Permisi. Permisi. Saudara yang bernama Jali. Silakan ikut kami ke kantor. Saudara kami tangkap atas tuduhan pembunuhan istri Anda sendiri. Reman, bawa dia. Siap, Bapak tunggu, Pak. Saya bisa jelaskan semuanya, tidak, Pak. Tidak, nanti jelaskan kalau dari kantor. Pak, jangan tangkap saya, Pak. Pak, saya bisa jelaskan semuanya, Pak. Pak, ayo. Pak. Untuk hasil visum dan hasil otopsi dari dokter menyatakan korban meninggal karena adanya cekikan pada leher. Untuk sebab lain nggak ada, hanya itu, cekikan pada leher. Untuk luka-luka dari hasil otopsi tidak ditemukan. Motifnya sebenarnya hanya pertengkaran. Yang pertama karena adanya komunikasi dengan laki-laki lain melalui WA itu. Yang kedua, korban ini meminta uang cicilan motor. Tetapi pelaku tidak bisa memberikan uang karena memang belum mempunyai uang. Korban memaksa terus untuk meminta uang tersebut. Untuk pasal yang kita sangkakan, pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Perjanjian dulu apa? Cuma sekedar kerja di karaoke. Sekarang udah tambah lagi, udah cari itu, udah jual diri. Katanya nggak pernah jual diri. Buktinya? Sekarang ketahuan sebenarnya. Yang sekali, dua kali ketahuan lagi, tiga kali. Udah sampai saya tinggal, ketiga kali itu saya tinggal. Saya udah penuh lah. Udah sakit kepalanya kan.